PLT Bupati Cianjur Haji Herman Sharma melantik 83 anggota BPD atau Badan Permusyawaratan Desa periode 2019-2025 yang terdiri dari 15 desa di wilayah Kecamatan Pagelaran yang bertempat di Aula Gedung PGRI Kecamatan Pagelaran, Senin 24 Juni 2019. PLT Bupati dalam sambutannya berpesan kepada anggota BPD yang telah dilantik agar dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam pelaksanaan pembangunan desa serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku supaya hasil yang terbaik dapat tercapai sesuai harapan demi suksesnya pembangunan desa. Di akhir sambutannya, PLT Bupati mengucapkan selamat menjalankan tugas kepada para anggota BPD yang telah dilantik. Mudah-mudahan dengan langkah ini para PLT turut hadir pada kegiatan tersebut. Camat Orang Pemimpin Kecamatan Pagelaran, jajaran dinas pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Cianjur, serta tamu undangan lainnya.